19. Yes. Lagi. Pada tim gugus tugas Desa Kandangan dan juga terima kasih saya sampaikan kepada Pak Darmanto atas persiapannya dari SH Tape yang siap menjadi relawan pada hari ini untuk melakukan suatu giat di masyarakat, yaitu melakukan penyemprotan di rumah warga, musola dan masjid dengan disinfektan. Untuk itu yang perlu diperhatikan, ya, nanti dalam penyemprotan di rumah warga harus mengikuti yang punya rumah. Dalam arti kalau yang punya rumah menolak, ya tidak usah dipaksakan. Satu contoh di kamar juga harus minta izin, kamarnya diikutkan dan tidak seperti itu juga harus atas persetujuan yang punya rumah. Jangan sampai tanpa persetujuan selonong-selonong sehingga nanti ada keberatan dari masyarakat, malah kita yang kena sasaran. Untuk itu nanti itu diperhatikan betul, izin dari masyarakat itu yang nantinya rumahnya mau disemprot, minta izin, ya, kita sopan, minta izin, nanti yang disemprot bagian mana. Yang jelas adalah hal-hal yang sekiranya selama ini kena tangan, yang gak kena tangan, mungkin pintu, ya, gagang, apa itu, pegangan pintu, termasuk meja kursi, dan tembok yang mungkin setinggi kita, setinggi tangan-tangan kita, ya mungkin itu. Kalau yang sudah tinggi atas nggak perlu, termasuk lantai. Jadi itu nanti yang menjadi sasaran. Untuk itu betul-betul diperhatikan untuk semuanya, nanti dibagi tugas. Semuanya ini ada berapa dihitung untuk Mas Basiron, dihitung jumlahnya berapa? Ada 15 RT nanti kita bagi. Dan nanti setelah penyemprotan kembali ke balai desa, ya. Kembali ke balai desa nanti insyaallah makan siangnya di sini, ya. Dan makan siangnya nanti di sini untuk kita semua. Jadi mohon perhatiannya betul, ini nanti diterapkan di lapangan dan tidak usah membantah apabila ada warga yang keberatan. Ya langsung ditinggal kita saja keberatan. Siap, ya? Nah, mungkin itu yang saya sampaikan, mungkin berbeda nanti yang ditambahkan. Pak Nanto, ada yang ditambahkan? Sudah, ya? Sudah, berarti nanti dibagi tugasnya di masing-masing RT. Kemungkinan ini, ya, ini nanti kan dibekali satu RT satu botol itu, satu botol untuk disinfektannya. Jadi nanti itu jadi 4 tangki. Kalau kemarin kita coba, ya, kita coba satu tangki itu mendapat sampai 19-20 kakak. Jadi saya kira satu botol itu cukup. Tapi kalau tidak cukup nanti hubungi untuk yang awal, nanti semuanya ada yang awal. Ya, dari tim gugus desa nanti ada yang awal, baik dari ibu maupun dari bapak-bapak atau mas-mas yang ikut dalam tim gugus desa. Saya kira itu yang saya sampaikan. Ada yang perlu ditanyakan? Cukup? Cukup, ya. Kalau cukup berarti segera dibagi tugas. Ada berapa ini? Dua-dua, Pak. Dua-dua. Satu RT dua berarti baru berapa? 11.
Thank you.